Aman dia yang bising. Punya yang ini bising. Tadi Zu ingatkan ada orang bergaduh. Ni Zu nak tunjuk ni. Zu rasa mungkin zaman mak-mak Zu, zaman mak kita lah yang datang ke Mekah ni, dah ada agaknya tempat ni, tempat dia jual ni. Sebab Zu tengok kan macam lama bangunan dia tu. Kalau siang hari kan nampak macam tak lama dah agaknya pasar ni nak kena roboh. Tak tahulah, wallahualam. Sebab belakang tu dah habis dah bangunan dia, belakang ni. Dah dibina bangunan baru ni. Bina bangunan baru. Lepas tu pasar ni ada sikit dekat depan ni yang masih kekal, tapi bangunan dia dah tua sangat. Tu tengok, agaknya tunggu masa lah untuk pindah. Mungkin lah. Tapi kesian kan, sebab Zu tengok yang niaga kat sini pakcik tua. Mungkin dah lama ni dia berniaga ni. Hari tu Zu datang dah ni beli-beli kat sini. Tengok tu tuan dia, dah berumur. Kan? Kesian pula kalau dirobohkan ni. Tapi itu biasalah kan, macam negeri kita lah. Tempat lama-lama tu orang nak bina macam-macam benda. Ramai warna gini, ramai lembuk gini. Warna India. Ramai lembuk gini. Ni kam. Berapa satu? Asyarat. Kuliah. Ini macam sini ni dia. Nak jomel apa? Ambil je lah 2-3. Ambil je lah sekali lah. Pilih lu. Ni sepanjang ni lah. Ni macam macam kedai lama. Ha, kedai lama. Kan? Mudah-mudahan dia ni kekal lah berniaga kat sini kan. Cari rezeki. Ini Quran. Semua ada slipper, tasbih, Quran, inai, serban. Apa lagi? Nak apa benda? Ini mainan yang ni zaman mak dulu. Ni zaman nenek kita dulu bawa balik tu. Kamera. Gambar Kaabah dalam kamera tu. Kan? Ni kalau siang hari ni nampak macam bangunan kecil ni, macam pasar yang kecil ni, kedai dia ni, kedai kecil dia ni, atas atas bumbung dia tu ada kubah kecil tu. Nampak tak kubah kecil? Ha, tu dari jauh nampak cantik, tapi nampak macam tua lah bangunan. Nah, bukan bangunan ni, orang panggil apa ni, kedai lah, kedai. Ini botol macam ni ni banyaklah ni orang isi air zam-zam. Tapi sayang apa ni, Arab ni dia tak bagi kita bawa balik air kecuali yang telah dibekalkan oleh tabung haji. Tak boleh letak dalam luggage, nanti kena kena tahan lah. Biasa dia ni ni sejadah. Sejadah. Ini berapa? 20. 20. Aku 20. Sejadah ni. Kena. 10 je. 10. Kita beli tu 15 ya, Isa. Kita beli tu 15 ya, Isa. Tak ada kereta, abang tak kereta ini orang ya. Ni ada satu tempat ni. Tempat ni makanan percuma. Dia nak tunjuk. Sini, ni sini. Ni hadiah ni dalam ni. Kalau nak hadiah masuk dalam ni, dia ada.
Ha, kan halal bang, masuk. Welcome. Ha, nasi. Okey. Nak masuk ah. Halal? Halal. Syukran. Tu nak masuklah. Dia cakap halal, halal dia suruh masuk. Mari kita tengok benda yang halal. Dia nak bagi hadiah. Okey, kat dalam ni. Ha, dalam ni dia bagi air, dia bagi buah agaknya. Jom kita tengok. Dia nak tengok je. Kalau halal? Syukran. Syukran. Min Malaysia. InsyaAllah. Macam mana? Kok ah, makan kena bagi kok orang. Boleh lah. Dah macam mana kan? Tengok kan? Tengok tu dah makan, dibuangnya merata-rata. Ui, aku bedah juga. Dah macam mana? Dah perangai tu kan? Dalam ni Zul tengok ada jus, jus apple, muffin, ada roti, ada air zam-zam, ada coklat. Ni benda ni masa orang dulu-dulu ni dia bawa balik ni buat selusuh orang bersalin. Ambil tu basuh bersih-bersih, rendam dalam air. Dah macam ada tanda nak bersalin tu, minum air. Tapi betul 5 minit bersalin. InsyaAllah. Ni sambungan yang kedai tu cakap yang lama tu, kedai dah tua. Kesian kan kalau dirobohkan. Nanti insyaAllah kalau ada masa Zul balik masjid tu, Zul singgah siang hari. Nampaklah macam mana. Tapi kalau Zul singgah awal sangat tu, dia ada yang belum buka. Tengok tu pakcik yang jual tu kan. Dua dah. Sekejap. Tu tengok, Zul nak tunjukkan pakcik tu dah tua. Ramai yang dah tua macam ni kan. Ha, tu tengok, nampak lutut. Ya. Ini kalau kita nak tengok kedai kedai Arab yang bersebelahan Masjidil Haram ni pada waktu siang. Zul dah cakap kan, banyak tutup lagi lah waktu ni pagi ni, dalam jam 8 lah, 5 minit lagi nak jam, bukan 5 minit lagi nak jam 7 pagi. Ni kan, kesian kan kalau dia dipindahkan. Kalau dia dipindahkan ada tempat lain tak apa, kalau nak berniaga kena cari sendiri tempat lain-lain tu. Kesianlah pak-pak Arab tu, dah nampak macam dah bomo kan. Ni lah yang malam tadi tu Zul pergi hadiah. Yang ni tutup lagi ni, kedai tepi ni. Belakang kedai ni ada Masjidil Haram yang dalam pembinaan baru. Itulah kan, Zul rasalah kalau dia apa, dirobohkan ni kesian. Mana tahu dia duduk kat tepi masjid, sebab bangunan ni dah tua dah kan. Kalau diroboh dia letak satu tempat, taklah kesian. Kalau diroboh lepas tu pergilah meniaga kat lain, macam tu kesianlah. Itu kan belakang tu, itulah nasib berniaga. Semoga dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. InsyaAllah. Amin.